بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ونقول كما أمرنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبكم ولكم كلام أن وجد الله سبحانه وتعالى من أمره الأسلام كتابه ولك أن باقي كتابه لكن سبب الأقوى أن يتمسك للنبي صلى الله عليه وسلم بدعائنا: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أنا أتمنى سيادة كوزي أن الله سبحانه وتعالى لما يدخل في كتاب بني الدليل ما تيني أتيت ذلك. أحيانا بعد ما أماتنا. هدوك يا كتاب سيادة ما تيني أتيت ذلك. قلنا قبل دقائق أن وياكم أموال. كان بارو بربا من الأنبارو كتاب سيموني لما أتيت ذلك. باعتبار أن النوم موتة صغرى. Jelaskan bahwasanya yang dinamakan tidur itu adalah mati yang kecil. Waman alladhi aqamana wa iyyakum min an-nawm. Dan siapa dan siapakah yang sebenarnya membangunkan kita dari tidur kita ini? Hal qama ahadun minna bi nafsihi? Apakah di antara kita semua ini bangun dengan sendirinya? Am aqamana Allah subhanahu wa ta'ala? Ataupun Allah subhanahu wa ta'ala yang membangunkan kita? Kalau lam nakum min an-nawm, man yakum bina min an-nawm? Kalau jika kita tidak bangun dari tidur kita, maka siapakah yang Allahu allazi arsala an-nawma wa adhabana. Allah lah yang telah memutuskan tidur kepada kita dan Allah lah yang telah membangunkan kita. Fa kabiruna wa sabiruna wa mas'uluna kana naiman ay kana mayitan. Dari kecilnya kita ataupun besarnya dari ahli keluarga kita atau sesiapa sahaja yang berhak dari ahli keluarga kita, kesemua itu dalam keadaan tidur yang dimatikan oleh Allah. ولا أحد يقدر يدفع عن نوم عن نفسه. Dan tidak ada satu pun yang dapat mampu untuk bangunkan dirinya sendiri. ولا أحد يقدر يدفع الموت عن نفسه. الموت الصغرى فضلا عن الموت الكبرى. Dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk matikan dan mematikan dirinya sendiri dalam keadaan tidur yang kecil tersebut. فالحق سبحانه وتعالى أرسل إلينا النوم لأجل يعرفنا إنما نقدر ندفع النوم وكذلك لا نقدر ندفع الموت. Maka dengan ini kita faham bahwa Rasulullah Subhanahu wa Taala menjadikan mati kecil kita yaitu tidur ataupun bangun bangun kita dari tidur, kesemuanya adalah kehendak Allah. Lihatlah nafsu. Kerana itu semua. لأجل نتفكر. كان يتصور لأجل ما لأجل ما نغفل عن ربنا. نغفل بماذا أيها الأحباب؟ نغفل بماذا في هذه الحياة الدنيا القصيرة الحقيرة؟ نغفل بمال؟ Karena itu dapur. Nafsal ke awlan. Karena itu pada nafsal ke anak-anak. Bisa khalu fi dunia. Karena itu dengan apa sahaja yang bisa sampai kau dengan dunia. Zahila. Tambahan. Zahila. Apa sahaja isikan di dunia. Bisa Singapura zahila fulan. Bukan hanya di negara kita Singapura ini sahaja. Di dunia lah. Bahkan dunia semuanya. Dunia bi akmalnya zahila. Dan dunia dengan sempurnanya apa itu semua. وقبل ما تزول الدنيا سلوك كده على الدنيا نحن وإياكم سائلون عنها كده سمو على كده سمو إلي هدو dalam keadaan yang tidak wujud di dunia ini. نحن وإياكم راحلون عنها. Kita semua berada di dunia ini seperti kita dalam keadaan satu pelayaran. معرضين في هذه الأمراض. Sakit dalam keadaan sesakit-sakitnya kita di dunia. Mu'arradina fiha lil humum wal ghumum. Kita sakit dalam keadaan kita leka dengan keadaan kita tidak tahu ke mana ke arah tujuan kita. Hal hunaka raha fid dunya haqiqatan? Apakah sebenarnya di dunia ini kita hidup dengan tenang? Hal hunaka raha fid dunya haqiqatan? Apakah sesungguhnya kehidupan kita, hakikat kehidupan kita di dunia ini hidup dengan tenang? La raha fi dunya haqiqah illa bi ashrab. Tidak ada kehidupan di dunia ini dengan tenang kecuali man hum? Siapakah mereka? Al-murtabituna bi khaliq ad-dunya.
mereka yang ada dalam keadaan berhubungan dengan urusan dunia, yang mana mereka berurusan dengan dunia ini, tetapi mereka mempunyai urusan yang mana urusan dunia ini ada yang mengurusnya, yaitu Allah yang Maha Pencipta. Al-Haqiqah la tumanina illa bi dhikrillah. Hakikatnya ketenangan hidup di dunia ini kecuali tidak ada ketenangan hidup di dunia ini kecuali dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dikumankan Dan kita mengetahui bahwasanya kisah-kisah para sahabat-sahabat Nabi. Ya,
رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسل لكي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسأله عن مسألة. لأن منامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة. فأجابه فيها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجواب عنه. لكنه لم يطمئن لجواب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى تلك الدابة ورسكت ketenangan. Ia tidak mendapat rasa kepuasan dengan jawab Nabi Muhammad. فذهب إلى عن سيدنا عمر. Maka dia pergi kepada سيدنا عمر. فترك الباب. Maka dia tertutup pintu سيدنا عمر. Ya, maka سيدنا عمر. Mal khabar ya Abu Arab. Maka kepada سيدنا عمر maka tanya kepada dia. Ini cerita ini. Soal. Apa mempunyai soal? Soal. Apa soalnya? Kalau kata ini dan begini. Apa sahaja anda Rasulullah. Apakah kau telah menanyakan kepada Rasulullah SAW? Tahan. Ya betul aku telah menanyakan. Mana tulis bunyi? Apa lagi mana dari aku? Mungkin saya jawab saya dengan aku berhenti jawab Nabi. Mungkin ada jawaban dari kau yang aku supaya aku lebih tenang daripada jawaban Nabi. Mata lu berhenti jawab Nabi? Apa? Apa jawaban Nabi tidak mungkin tenang dan tenang? Saya jawab saya dengan aku. Mungkin ada jawaban yang berakhir tadi. Nah, nanti jawab. Tidak ada jawaban yang berakhir tadi. Mencetar kali. Tunggu sebentar. Akan mereka. Sebenarnya Allah masuk ke rumahnya. Dari sefa. Mengambil pulangnya. Dekat kita. Beliau bunuh orang itu. Ada jawab. Ini jawabannya. Dekat kita. Maka dibunuh oleh kita itu. Hadda sama nas. Maka manusia pada seketika itu apa percakapan pada seketika lahir manusia di nomor Tuhan masalah khabar hati Nabi sampai khabar kepada Nabi SAW Ali Ahmad Ali sini wahai Allah Bilati Ahmad aku tak boleh Ali Rasulullah dia yasalah soal baat masalah baat ma'al jawab baat ibadah Ibn Allah ya Rasulullah datang di laki datang datang ini lagi kepada aku menanyakan soalan yang telah ditanyakan kepada kau dan kau telah memberikan jawaban tetapi dia tidak tenang dengan jawaban kau maka aku bunuh dia sebab dia tak ada dia tak ada belum maha apa kepada kau maka diam Nabi SAW ma'adu jawab dengan Nabi SAW tidak menjawab apa jawab dengan Allah SWT dengan Nabi Jibril kecuali itu bagi Sayyidina Jibril dikawli ta'ala firman Allah Ta'ala حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني لا إيمان عندهم إلا إذا اطمأنوا لحكمك واستسلموا لحكمك Jelaskan dalam ayat Al-Quran itu maksudnya bagaimana tidak dinamakan orang itu beriman apabila dia benar-benar mempunyai kekuatan yang mempunyai kental kekuatannya percaya kepada apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka begitu maka gembira dengan Nabi SAW. Dan kita semua ini saudara-saudara sekalian seharusnya mesti selalu cinta kepada Nabi SAW. Wahabib awladana lihada Nabi, habib Nabi awladina. Memberikan kecintaan kepada anak-anak kita itu mendidik anak-anak kita supaya cinta selalu kepada Nabi SAW. Fa'awlad yuhibbuna man daiman yasma'una dhikra. Anak-anak yang selalu mencintai apabila dia selalu disebut. Wahabbuna man daiman yarawna. Dan anak-anak selalu akan mencintai apabila ia selalu dapat mengingat. Hendaiman tetap terkumpul lebih dahulu. Apakah selalu kita mengingatkan anak-anak kita untuk mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Biasa kuliah. Tidak sehat. Tidak. Biasa setiap hari. Tapi setiap waktu. Hati aku. Sehingga mereka cinta. Hati agung. Sehingga mereka mengaku. Hatta yutabiru. Sehingga mereka mengikuti. Hatta yukthiru salat alaih. Sehingga mereka memperbanyakkan lisan mereka dengan berselawat atas Nabi. Hatta yafrahu bidzikri sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka bergembira dengan mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'in man dzukira annahu indahu wa lam yusalli alaihi. Allahumma salli wa sallim kepada beberapa ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang orang bahagia itu apabila disebut nama Nabi dia tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'in man yafrahu an nafsihi. Yang dinamakan orang fakir itu berdiri rugi oleh dirinya sendiri. Maksud itu hasanat. Apakah kita tidak mau dengan kebaikan? Maksud itu salah. Apakah kita tidak mau dengan pahala? Dunia berita.
dunia saja yang kita nak. Hasanah wahidah, satu kebaikan. Afdal min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Wala amina bi husni ad-dunya kullaha, wala akbar min siapa saja tidak. Wala akbar min husni ad-dunya wala husni ad-dunya, walaupun seorang raja tidak akan sempat atas malu daripada harta dunia ini. Hasanah wahidah afdal min ad-dunya, satu kebaikan lebih baik dari dunia dan isinya. La bunna fa madha, kalau kita faham tentang makna ini, wala'ni hadha, dan kita benar-benar faham dengan ini. Wa in amilna fid dunya, walaupun apa yang kita laksanakan di dunia, wa in amarna syai' min umur dunya, walaupun apa saja kita diperintahkan untuk melaksanakan apa saja di dunia ini. Al fadhhar min an-nisyan nisyan ya, fadhhar min nisyan ya, nahdar an nasra, dan kita tidak akan lupa kepada akhirat. فمن يعمل الدنيا والآخرة أمامه يتقن الدنيا ويتقن الآخرة. Barang siapa yang ingin kepada dunia tapi dijadikan dunia ini untuk menuju kepada akhirat, maka dia akan mutqin, maka dia akan tenang, maka dia akan dalam perjalanan dalam jalan menuju Allah Ta'ala dengan jalan yang lurus. Wa ya'mal ad-dunya wa yansa al-akhirah, tetapi barang siapa yang selalu ingat dunia tapi lupakan akhirat, hayawan afdal minhu, حيوان لا يبايه دليل لأن الحيوان ما بيعذب. سبب حيوان النبي يجي لأزامه لأن ما نزل. وهذا بيعذب. أنكر دين. حيوان ما يدخل النار. حيوان كده كم مسؤول درجة. هذا بيدخل النار. لكن ولا دنيا كم مسؤول درجة. حيوان ما بيغضب عليه الله. حيوان كده كان ما تو بيوصل من الله. هذا الويل من الله. Tetapi orang ini celaka kepada Allah. فلنحذر من نسيان الآخرة. Maka waspadalah kita dengan lupa kepada akhirat. Allah lah bawasaf al-kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala apabila lana bawasaf al-kafirin fi Qur'an, apabila mensifatkan sifat orang-orang kafir dalam Al-Quran, wasafhum bil'amalat al-dunya, dan mensifatkan mereka daripada sifat-sifat wa nisyani al-akhirat, dan mereka merupakan orang-orang yang lupa. Allah ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamuna zahiran min al-hayat al-dunya, mereka seolah-olah mengetahui tentang zahirnya kehidupan dunia, wahum anil akhirati hum ghafilun, sesungguhnya mereka nasib mereka di akhirat seperti orang-orang yang lalai lupa kepada akhirat. Fanahdar min hadhihi al-awdah, maka kita berhentilah daripada seperti ini. Manna alayna wa iyyakum bil Islam, kita semua alhamdulillah dihidupkan dalam keadaan Islam dengan mempunyai iman. Walau arad Allah la ja'alna na'bud hayawanat wa la jamadat wa iyyadu billah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk kita menyembah selain daripada Allah, pasti kita akan menyembah selain daripada Allah. Lakin alhamdulillah, tetapi alhamdulillah, walau ja'alna na'bud, Allah SWT telah menjadikan kita untuk kita menyembahnya. Alhamdulillah, sebahagian daripada umat Sayyidina Muhammad SAW. Alhamdulillah ala hadhihi ni'am, maka segala puji bagi Allah SWT atas ni'mat kita telah mendapat, kita telah melaksanakan salat Allah Ta'ala, dan Allah memelihara kita. Hadi sa'ada di dunia, inilah kegembiraan tenang hidup di dunia. Kama itu'al insya'a Allah, apabila seseorang manusia itu taat kepada Allah, dia akan tenang hidup di dunia dan juga di akhirat. Sana saja di tengah. Dijelaskan barang siapa yang salat subuh, salat fajar berjemaah, dan setelah subuh dia membaca Al-Quran wirid-wirid dikit-dikit, dan setelah itu dia berangkat ke pekerjaannya, dia telah sesungguhnya dia telah mempunyai ikatan yang kuat dengan Tuhan. Akan terbuka segala pintu kebaikan dan akan dan akan memberikan kesenangan kepada setiap kebaikan. Kalau rezeki Allah mana, jiwa Allah mana, berangkum alam. Apabila Allah Subhanahu Wataala memberikan rezeki, pasti Allah tidak akan mengazabnya. Dan umat pada alam masih faham minum. Sebab apabila seseorang itu telah ingat kepada Allah dan setelah itu dia melaksanakan urusan dunianya, tidak ada faedah bagi dia untuk tidak sepatutnya dia menerima azab dari Allah. Perkara bahagian besar salihat. Dan diceritakan daripada beberapa golongan orang-orang perempuan yang
صالح إذا أردت وجه الصباح يصلح للعمل شوفوا النساء الصالحات بهذه ربنا بناتنا ومساءنا كمان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا.